Selamat datang di Pengulas Channel. Ini adalah kumpulan tulisan di Paktra bagian ketiga. Semoga bisa menghibur kita semua. Jangan lupa bantu subscribe Pengulas Channel. Ini sopir yang baik hati, kata-katanya penuh doa. Sibuk terus, jadi nggak sempet ya bang. Kalau pulang pasti goyang. Ah siap. Hidup di jalan harus pengertian, jangan egois. Betul banget dah, jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Intinya ya jangan sok-sokan, hidup sederhana aja. Coba mantan sendiri berani dibaca nggak ya? Gak pusing gimana coba bang, masalah dateng gak ada henti-hentinya. Benul dah, perselingkuhan terjadi karena ada yang katel juga. Mungkin si mama basah gegara kesiram air, mungkin. Cantikmu gara-gara bedakmu, bener gak tuh? Begitulah hidup. Lagi senang dimusuhi, lagi susah disoraki. Siapa elu? Ijazah TK, otak sarjana. Semua itu hasil belajar terus-menerus. Yang berat cicilan BRI, anjay banget dah. Waktu itu uang. Kalau temenmu diajak main, alasannya nggak ada waktu, berarti aslinya lagi nggak punya uang. Pesan untuk para istri sopir yang ada di rumah. Gelas kaca buat wadah susu, kirain temen, ternyata asu. Halah, akal-akalan sopirnya ini mah, mana ada yang kayak gitu. Apakah benar begitu? Ini juga akal-akalannya si sopir yang lagi kecandol sama PL baru. Nasibmu beruntung, cuma gara-gara harta orang tua. Jadi jangan sombong deh. Baiklah, mungkin cuma sedikit koleksi di video kali ini, tapi semoga masih bisa menghibur kalian semua.